Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue, Iman. Nah, di video kita kali ini gue akan ngelanjutin rudiment kita yang ketiga, yaitu paradiddle. Paradiddle adalah gabungan dari single dan double. Paradiddle itu kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Nah, kenapa gue bilang gabungan antara single dan double? Karena yang pertama kita lihat nih, kanan, kiri, itu kan udah single, dilanjutkan dengan kanan, kanan. Nah, itu double kan? Kemudian, kebalikannya, kiri, kanan, kiri, kiri. Nah, itu single satu kali, dan double sekali. Berarti, paradiddle adalah kombinasi dari single dan double yang dimainkan di satu, yang disatuin. Nah, jujur, untuk paradiddle ini, gue jarang ngelatih ke beat, ke drum set, ke selipan, itu gue agak kurang. Karena gue agak kurang suka dengan suaranya. Nah, masalah suka itu kan masalah selera. Ada aja orang yang suka, buktinya nih, seorang Steve Gate, drummer dunia yang top banget, dia sering banget pakai paradiddle di permainan drumnya dia, dan keren. Nah, untuk tahu gimana penerapannya, coba deh lihat video-videonya Steve Gadd. Sering banget dia main paradiddle. Nah, gue paling bisa contohin di sini paradiddle sebagai fill-in. Gue coba latih di sini dulu ya, supaya teman-teman bisa lihat. Kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Paradiddle ini, lu semua bisa pindahin nih ke drum set, misalnya. Seperti itu kalau dikembangin ke drum set. Terserah teman-teman mengembangkannya seperti apa, itu tergantung kreativitas kalian sendiri. Nah, kalau gue paling bisa nyontohin paradiddle sebagai fill-in ketika kita bermain beat, sekali lagi karena gue nggak terlalu ngelatih paradiddle itu di permainan gue. Oke, kita coba ya. Sekian video gue tentang paradiddle, kanan kiri kanan kanan, kiri kanan kiri kiri. Oh ya, gue lupa, kalau paradiddle itu biasanya aksennya di satu, jadi hitungannya adalah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi kanan yang pertama biasanya keras dan kiri yang pertama biasanya keras. Contoh, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Nah, pukulan yang lebih keras daripada yang lain itu namanya aksen. Jadi kalau gue mainin paradiddle-nya sama rata aja, gue bisa dibilang mainkan paradiddle tanpa aksen di satu. Nah, kalau pakai aksen di satu, berarti note yang pertama itu kita pukul lebih keras daripada yang lain, yaitu
satu. Nah, kira-kira seperti itu sharing dari gua tentang para digital.